DPD LDI Kota Pasuruan berkolaborasi dengan Kejaksaan Negeri atau Kejari menyosialisasikan hukum dan empat pilar kebangsaan. Acara tersebut digelar pada hari Rabu 15 Maret 2023 yang dihadiri 350 warga. Acara yang dibuka oleh Ketua DPD LDI Kota Pasuruan, Muhammad Ali, diharapkan mampu mencegah dan mengurangi pelanggaran hukum di kalangan pemuda LDI. Dalam sambutannya, Muhammad Ali menjelaskan bahwa acara penyuluhan hukum dan wawasan kebangsaan merupakan bentuk kepedulian pengurus untuk membina warga LDI agar menjadi warga negara yang selalu taat pada hukum dan aturan yang berlaku serta menjadi masyarakat yang cinta kepada tanah air, bangsa, dan negara. Ia berharap warga LDI mampu memahami tentang aturan hukum sekaligus mengajak para peserta menggali tentang empat pilar kebangsaan yang menjadi acuan hidup berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.